Let's go guys, game kedua ya antara Homeboyz melawan Monster Features. Kita lihat aja guys ya. Match point buat Homeboyz cuy. Dia terlepaskan Monster Features berhadapan pasukan Hayabusa lawan Link ya, sama-sama assassin bro. Untuk kedua-dua pasukan. Kalau tadi Fanny didapat oleh Emal, namun sekarang ini dengan ketiadaan Fanny, Emal pula mendapatkan Link, yang mana kita pernah nampak antara faktor dan sebab utama kenapa Homeboyz dapat mengalahkan itu pakai Fanny. Masa dia kalahkan Nate Sarji. Malnya di sini dia pakai jauh head ya. Gili-gili Fanny Link. Iya. Okey. Yang mana satu dia menang. Kau ingat ke Gregory? Saya pun tak ingat juga. Tapi yang pasti mereka juga berjaya telah mencolek satu poin. Tapi sekarang ini kembali fokus di dalam line of dawn. Di mana kelihatan Emal tak ada masalah sikit sebanyak melakukan jajahan jungle kepada bahagian Monster Vicious. Dan kita juga kena melihat adakah respon dilakukan. Zeno. Langsung mati bro. Kita makan kuda hari ini untuk terbuat untuk Homeboyz sebagai santapan breakfast mereka. Darah pertama jatuh kepada Mal. Sangat-sangat awal. Boleh kita katakan Homeboyz sekarang ini walaupun mereka tak menang daripada sudut frontline. Tapi mereka menang daripada sudut DPS. Yang mana mengakibatkan frontline Monster Vicious walaupun lebih banyak. Tetapi lebih kurang berguna pastinya. Kalau frontline kita tak cukup kuat, kita pastikan frontline musuh juga tak akan mempunyai kelebihan tersebut. Satu pilihan yang menarik daripada pasukan Homeboyz, kebiasaannya kita akan melihatkan assassin memberikan fokus lebih lagi kepada bahagian goal lane di sini. Tapi ini juga secara tak langsung membantu mereka untuk pengambilan turtle yang pertama apabila mungkin EXP laner musuh tak mampu untuk memberikan impact yang besar. Terlihat sekarang ini turtle sudah pun muncul dengan kekurangan yang ada sebentar tadi. Apabila EXP laner sudah pun dikenakan ganking, pasukan Homeboyz pastinya akan ada keselesaan terlebih dahulu untuk masuk ke kawasan turtle. Namun agak perlahan kedua-dua mereka mengutamakan santai dulu guys. Seperti apa yang saya katakan tadi, sekarang draft mereka untuk pasukan Homeboyz adalah lebih kurang sama dalam game yang pertama. Cuma sekarang Crush ke bawah link waduh sudut, tetapi di bahagian bawah juga banyak cara yang diberikan kepada Ra. Perebutan turtle yang akan dibolehkan terlebih dahulu oleh pasukan Master Vicious. Terlalu jauh sih link-nya guys. Link-nya pengen dapetin kill aja sih. Bawah akan mendapatkan Ra terlebih dahulu. Pasrah aja. Dibalas dengan mengambil Ra dan juga turtle akan diambil oleh Master Vicious. Resepi yang masih lagi sama memastikan mereka berjaya untuk menyebabkan Raf menghadapi sedikit sebanyak kesukaran di bahagian goal lane pada waktu yang sama membenarkan Soul. Dalam situasi yang cukup selesa, Monster Vicious ia berjaya mendapatkan objektif. Tapi kalau perkara ini berterusan, mungkin mereka tidak akan melihat sinar harapan pada masa league game nanti. Kalau Raf ketinggalan sekali lagi daripada kadang-kadang. Ini sememangnya berbeza dari apa yang kita sudah pun lakukan kajian. Yang mana kita sentiasa lihat Raf yang berada kedudukan selesa. Tapi sekarang ini Raf. Satu tenaga. Langsung mati bro. Mendapatkan kita gol. Membekukan Soul sekarang ini. Wah, Soulnya tipis. Margin tuh tipis banget. Itu keras. Keras mantis sih. Tak bertahan dengan lama. Eibol datang membantu. Diverse of late. Memberikan Homeboyz 5. 2-1 lumayan guys. Ini yang saya kata, apabila adanya Link, apabila adanya Chiki, seperti memaksa Monster Vicious nak fokus membentikan pergerakan yang mana satu. Disebabkan Chiki, Crush akan tetap melakukan zoning, manakala Emal akan mula mencari mangsa, menyukarkan keadaan kepada Monster Vicious mencari formasi yang terbaik, melakukan pertahanan ataupun menyelamatkan keadaan. Tapi keadaan sekarang ini, 4 minit, Homeboyz 1500 ke hadapan. Homeboyz dengan kedudukan gol yang sangat-sangat selesa. Dan kita boleh katakan sebentar tadi gerakan daripada Raf mungkin yakin apabila adanya Rakan bersama dengan beliau sebentar tadi. Tetapi Izanami rotasi yang tak dibaca, tidak diketahui, malah mengejutkan. Pemain-pemain pasukan Monster Vicious itu adalah satu rotasi yang sangat mahal daripada Izanami. Dan juga nampak team play yang sangat kuat telah dilaksanakan oleh pasukan Homeboyz di mana Crush datang di bahagian bawah daripada atas. Hanya untuk mengikat. Dan sekarang ini dengan satunya ejector bersama dengan Unstoppable Force yang telah dilaksanakan kepada Rudy. Balik lagi dia. Dalam bahaya. Emal nyawa pun banyak telah hilang. Dan juga Mal akan menjadi mangsa. Waduh, seterusnya Marzi habis semua dikeluarkan hanya untuk mendapatkan Mal. Tetapi kita dapat lihat bagaimana Uni kehilangan orange buff beliau di saat adanya turtle.
Retribution digunakan oleh kedua-dua assassin. Jadi turtle ini hanya akan dibiarkan terlebih dahulu menunggu waktu dan menunggu masa lagi. Ya, membeli masa sahaja disebabkan Emal dengan mobility yang lebih pantas lagi. Tak ada masalah untuk fokus mendapatkan farm dan disebabkan juga berjaya untuk mencolik Orient Buff sebentar tadi. Secara tak langsung, Emal pastinya lebih ke hadapan daripada sudut level. Sekarang ini boleh saja datang pada kata, tapi Soul! Ya, Soul-nya langsung mati, rock-nya. Dia sorang-sorang! Sekarang di dalam blast blade telah dibuka bersama dengan Uni. Wah, aduh, dapat sih. Diberikan Uni berjaya untuk mendapatkan turtle itu. Crush akan dibukakan. Emal datang supaya tidak memberikan satu teknik larian yang untuk dibuat Master Vicious. Cumanya agak lambat untuk menangkap sesiapa. Dan 6 berbalas dengan 3 masih kekal goal leading. Ini kelihatannya Emal gak pengen kontes terus ya guys ya. Sedikit kecewa tapi tidak mengapa. Sekarang ini sedikit sebanyak fokus pada bagian bawah Soul. Berada dalam keadaan yang cukup selesa. 3 kematian telah diberikan kepada Raf dan tak diberikan sebentar di Soul juga berjaya mendapatkan kill secara solo kalau tak silap saya. Dan ini menunjukkan Soul tak ada masalah dan saya masakan kalau ini diabaikan oleh Master Vicious, tak ada rotasi, tak ada ganking, tak ada Soul, beliau akan mencapai perfect dengan lebih pantas lagi. Sebab kalau kita melihat perbezaan gol di antara kedua-dua gol laner dah mencapai 1000 gol. Betul. Sekarang ini perbezaan yang cukup besar di antara Raf dan juga Soul. Dan saya selalu katakan, carry boleh menang dengan Harith bila Ultra League game saja. Cumanya, kenapa Ultra League game apabila itemization carry lebih daripada Harith? Dan sekarang ini tak perlu tunggu Ultra League game kerana sekarang pun carry punya itemization dah lebih daripada Harith. Dan itu memberikan impact yang sangat-sangat besar untuk Soul dalam permainan kali ini. Walaupun dia item kecil, tetapi boleh untuk memberikan impact yang besar. Ya. Sedikit-sedikit, lama-lama menjadi bukit. Namun sekarang untuk pasukan Homeboys, fokus mereka akan tunjukkan di bahagian bawah. Uni tak ada masalah untuk lari daripada kuat Shadow yang telah pun dilepaskan sebentar tadi dalam pada masa beliau melaksanakan satu pembersihan minion. Mal tahu ke? Adakah Mal cuba untuk menggunakan teori mata? Teori mata, wush. Tapi nampak macam dia tahu. Memandangkan dia masuk dan keluar daripada bush tersebut mengakibatkan Nova Escobar terpaksa untuk keluar daripada kawasan yang sudah pun didiami oleh beliau. Sementara pemain-pemain Homeboys masih lagi cukup baik, belum hilang satu tower pun lagi kategori. Ya, tenang. Rotasi yang pantas. Saya rasa ini adalah aspek yang cukup penting penambahbaikan daripada pasukan Homeboys dalam minggu ini menyebabkan kawalan lane mereka cukup baik. Dan tak dilupakannya juga dalam situasi gini, goal laner Soul dalam keadaan selesa. Emang satu level kepada bahagian hadapan ini kepada Soul terakhir ya. Kalau jadi sampai gadi kontes lagi perebutan tetap yang saya ini juga tak ada masalah sebenarnya untuk pasukan Heran Homeboys tapi kebiasaannya mereka akan punya fokus lebih lagi. Tolong gameplaynya kayak gitu untuk mendapatkan set kill. Set dan crash boleh set nah gitu loh. Menang level dia soalnya guys. Emang ini men bro. Untuk lari dari mereka mahal Yudi yang sedang menggunakan shadow kill sebentar tadi. Kita sangkakan dah ada kesilapan besar. Tetapi dia sudah berfikir jauh lebih. Nak dibandingkan dengan apa yang kita sangkakan. Dan berjaya untuk melarikan diri. Terlalu mahal ya guys ya. Kali ini pasukan Homeboys juga hampir berjaya untuk dapatkan menara dan mereka berjaya. Oh, tembak cuba untuk baling tetapi ejector tersebut flicker mungkin telah dibuat sewaktu diorang walking tadi dibasang. Jadi dia agak sedikit delay. Apa yang saya assume lah lapan yang telah pun dibuat sebentar tadi. Cumanya masa 2 minit diperlukan untuk satu perkara terkejut mungkin boleh dilakukan dengan menggunakan ejector di combo bersama dengan flicker oleh Mal daripada Homeboys. Yang saya terkejut adalah kadar damage shadow kill sepatutnya dengan patchnote yang terbaru mampu untuk mengeluarkan damage dengan lebih pantas lagi. Tetapi kalau kita melihat ianya tidak mencukupi untuk menjatuhkan Emal sebelum beliau mudah saja untuk mengelak. Walaupun 9 minit 3,500 ke hadapan bagi pasukan Homeboys. Tetapi yang saya gemar adalah mereka tidak terlalu tergesa-gesa untuk bermain dengan jauh lebih agresif. Mereka masih lagi kekal disiplin. Mereka tidak memaksa. Okey, kita lihat sekarang ini 2-0-2 untuk kedua-dua core milik pasukan Homeboys yang mana sangat-sangat selesa. Mal boleh saja untuk lakukan campakan sekiranya Zeno menampilkan diri beliau. Jadi Zeno yang tengok terus tampak terus kuda. Kuda ini wah langsung mati guys. Menjadi kebab untuk gila sih. Boys. Dan sekarang ini peneruskan team fighter tersebut dengan cuba untuk menangkap Nova Escobar dan dengan Zeno yang tertumbang, Lord mungkin boleh jadi perhatian untuk pasukan Rumah Jantan.
Mungkin kita selalu dengar kuda aku lari, gagak berlari. Tetapi kali ini, kuda tak boleh lari. Kuda kepang, aduh. Aduh, aduh. Susah betul macam ni. Homeboy sekarang ini, ianya sama seperti ultimate daripada Johead. Unstoppable force yang tak mampu nak dibendung oleh Monster Vicious. Berjaya untuk mendapatkan Lord. Tapi sekarang ini, Homeboys. Dan sekarang ini lagi untuk menjadikan satu faktor penting dengan ejector. Mal sebagai pancingan sahaja, tetapi Mal sekarang telah dikorbankan di saat Homeboys memiliki kelebihan apabila Lord telah pun ada di bahagian top. Lord sudah pun berarah. Dan sekarang ini, Homeboys dalam persiapan mereka untuk menutup permainan. Mampu ataupun tidak. Atas bawah hilang ingat inner turret. Outer turret hanya ada di bahagian tengah. Dan berjaya lagi untuk dipertahankan oleh pasukan Monster Vicious. Cumanya, itu tidak enhanced minion ke? Dah? Yang clear tadi? Yang clear tadi enhanced minion? Dah. Enhanced minion. Tapi kita juga kena ingat masih lagi ada Holy Defense. Untuk membantu Monster Vicious melakukan pertahanan, untuk melakukan clearance wave. Jadi Monster Vicious masih lagi mampu untuk melakukannya. Tetapi kita juga akan melihat bagaimana Homeboys nak melaksanakan serangan mereka. Kalau contoh mereka berjaya untuk melakukan pick off, menang daripada sudut jumlah, mereka juga mampu menculik mungkin satu ataupun dua inhibitor turret. Lihat sekarang ini, Monster Vicious dalam kedudukan bertahan. Homeboys mengawal permainan sebaik-baiknya. Mereka bermain dengan cukup disiplin kali ini. Monster Vicious, apa yang mereka boleh untuk buat untuk keluar daripada situasi ini? Adakah mereka perlu untuk mencuba? Adakah mereka perlu untuk kekal bertahan? Kekal bertahan. Disebabkan Ruff ketinggalan dengan agak jauh sebenarnya. Jadi perlu nantikan power spike untuk dicapai terlebih dahulu. Mereka masih lagi mempunyai kemampuan untuk melakukan clearance wave. Masih lagi ada shadow kill. Masih lagi ada frigid glacier. Dan di mana kalau nak membendung alih-alih pasukan Homeboys untuk datang kepada kawasan ini, betul-betul masih lagi ada Nova Excobar yang menggunakan Ruby dengan Iron Vader, dengan Donovan Wolfking, ianya mampu untuk melengahkan masa yang sangat-sangat diperlukan oleh Monster Vicious. Nak buat perkara sebut, damage kena ada. Tapi sekarang daripada damage setiap ranking, even Ruff dan juga Martizi duduk di tangga keempat dan juga kelima. Macam mana mereka nak melaksanakan perkara tersebut? Mereka kena tunggu ultra late game bagi pendapat saya supaya mereka dapat item dan juga dapat untuk menandingi daripada segi kuasa. Bang, sebab itu orang katakan duit itu penting. Ruff ketinggalan, kalau tak silap saya, lebih kurang 2,700 gold sebentar tadi. Antara aspek, antara penyebab kenapa beliau masih lagi belum mampu untuk mengeluarkan damage dengan lebih besar. Jadi, defensif itu adalah mode yang perlu diserapkan oleh Monster Vicious buat ketika ini. Bermain lebih bersabar terlebih dahulu, menantikan dia ambil Homeboys itu untuk melakukan kesilapan. Disebabkan perbezaan Komi dah mencapai 6,000 gol. Jadi daripada sudut damage, daripada sudut kekebalan, Homeboys jauh meninggalkan Monster Vicious buat ketika ini. Ya, tepat sekali. 10 saat berbaki, Monster Vicious masih lagi dipagari oleh pemain-pemain Homeboys. Tak mampu untuk keluar, kena freeze lane dekat ke semua lane mereka. Sekarang ini Lord sudah muncul. Mereka perlu untuk lakukan clearance dekat bahagian atas dan juga bahagian mid. Sementara Lord ini akan mula untuk diserang oleh pasukan Lord Boys. Yang kedua daripada kawasan selamat mereka. Mereka bagaikan di penjara janji. Jadi sukar untuk mereka cuba melawan dengan mendapatkan Lord. Ini bocil, siapa ini bocil? Dari penguasaan dan juga damage dealt, ranking pun dah jelas menunjukkan Monster Vicious belum cukup potensi untuk mendapatkan, memberikan saingan kepada pasukan Homeboys. Wow, sekarang ini Homeboys tampak lebih selesa. MV sedikit pun tak bergancak daripada kandang mereka. Mereka tak ingin mengambil risiko untuk keluar daripada kawasan rumah, keluar daripada zon selamat. Disebabkan Homeboys juga, berarti mereka pick off capability yang cukup-cukup tinggi. Kalau mereka tertangkap, kalah daripada sudut jumlah, utamanya mereka ketinggalan daripada sudut ekonomi. Ada lagi Luminous Lord dalam perjalanan di bahagian atas. Itu adalah satu risiko yang terlalu besar. Jadi, defensif di dalam rumah itu saja yang mampu dilakukan. Dalam waktu ini juga perlu untuk berhati-hati. Mal boleh untuk campak siapa-siapa saja. Dan Crush boleh untuk mengikat seorang pemain. Nova cuba untuk dicari. Mal dia gunakan Bika. Mal tersilap. Mal terlalu banyak damage yang telah pun dikeluarkan. Tapi dia jangkakan dengan armor pendek yang telah digunakan tadi. Tiada lagi halangan untuk beliau pergi melakukan ejector. Tapi Don Run Mal telah pun dilepaskan sebentar tadi. Tak boleh lari tadi. Tak boleh lari. Dia menung. Mula-mula saya dah tengok Nova silap. Astaga, Mal pun silap. Dia pancing. Siapa yang silap sebenarnya Karakuri? Saya rasa ianya lebih kepada
kedua-dua pasukan melakukan apa yang terpaksa digunakan. Disebabkan Homeboy mereka nak tak nak, mereka kena cuba melakukan pick-off. Tapi Monster Vicious mereka dalam posisi yang lebih mudah lagi nak melakukan pertahanan. Sebab kita dah pun berbincang sedikit sebanyak kemampuan mereka untuk bertahan. Gang Wave, AOE CC mencukupi. Jadi tak ada masalah kalau mereka nak bersembunyi, berlindung di dalam inhibitor turret. Dan itu yang telah terjadi. Di manakah kematian Mal? Di bawah inhibitor turret sebentar tadi. Tetapi itu juga adalah satu perkara yang nak tak nak Homeboys kena lakukan. Betul? Satu perkara yang perlu untuk dilaksanakan oleh pasukan Homeboys. Dan sekarang ini baki 60 saat untuk lost seterusnya. Disiplin betul kali ini untuk pasukan. Ini nunggu lord yang ketiga guys ya. Tak ada sebarang percubaan, tak ada sebarang risiko yang diambil. Monster Vicious sangat-sangat percaya bahawa mereka perlu untuk lakukan pertahanan, ya. Sementara Homeboys betul-betul percaya bahawa mereka tak perlu untuk masuk terlebih dahulu. Saya ingin Mankan. Tahu apakah yang membuatkan pasukan Homeboys ni lain daripada apa yang mereka laksanakan terlepas? Ini saya katakan, perubahan. Tak tahu kenapa, tetapi di Minggu Diraja ini, kelihatan Homeboys. Mereka datang seperti ingin memulakan momentum mereka. Ingin mendapatkan kemenangan mereka yang pertama. Dan segala-galanya dilakukan dengan hampir sempurna pada hari ini. Ya. Kiranya Homeboys ini memang satu bukti bahawa lelaki boleh berubah. Lelaki memang boleh berubah kalau ada tekanan yang diberikan. Ada tekanan. Tekanan itu mungkin bermula daripada Gaming House. Mungkin apa yang dilaksanakan oleh Coach Jeff. Kalau tak disiplin, makan nasi lauk nuggets seminggu. Itu antara cara lah. Antara cara. Ya, awak bagilah sebagai seorang yang dah berpengalaman, yang dah baru berkahwin. Mungkin itu antara cara lah untuk... Kalau saya mungkin tidur luar seminggu. Mungkin tidur luar seminggu boleh berubah lah insyaAllah. Tapi sekarang team fight, Mars! Ya, dan juga Glorious Pathway. Gila Soul. Yang dunia akan ditumbangkan terlebih dahulu. Markizi. Wah, Soul-nya mati, guys. Untuk pasukan-pasukan Homeboy. Ini sebab memang Nova Escobar. Nova Escobar, mereka keluar. Tak bertahan dengan lama. Dengan mana telah membawa satu berita baru oleh pasukan Homeboys. Jadi Zeno dimulakan terlebih dahulu. Kuda yang daripada Zeno, kuda takkan maut kembali kepada pasukan Monster Vicious. Itu banyak-banyak kuda-kuda tu paling bahaya lah tu. Ya. Wow, Zeno maut. Zeno maut. Sekarang ini, Homeboys berjaya mendapatkan lot dengan sangat-sangat selesa. Dan ada percubaan daripada Monster Vicious tadi. Tapi apa yang membuakan itu menjadi sebuah kesilapan berdasarkan instant replay ini, Karagori? Saya rasa ianya bukan kesilapan juga. Tetapi ianya lebih kepada apa yang telah pun dilakukan oleh Izanami dan juga Soul. Mereka menjangkakan di manakah kedatangan Uni sebentar tadi tenaga tepat mengenai kepada sasaran. Terus pada posisi tersebut, Soul bersiap sedia untuk mengeluarkan damage output. Menyebabkan Uni dia lenyapkan dengan begitu mudah. Sekarang ini Lord sudah bermula untuk berarak. Seakan-akan ini adalah waktu yang paling dinanti-nanti oleh pasukan Homeboys. Setelah perlawanan demi perlawanan. Apakah bisa langsung 2-0, guys? Setelah pertukaran demi pertukaran. Apakah ini kalau bisa sih kemenangan pertama buat Izanami sih? Kemenangan yang mereka inginkan. Ya, selain daripada menunggu, Master Vicious memang tak boleh buat apa. Lihat macam mana Uni buat konsert dengan recall dia. Sekarang satu campak. Sekali lagi. Wah, langsung mati, bro. Akan jadi laut. Memang favorite untuk pasukan Homeboys. Pretty Glacier telah dibuat. Namun pas banget lagi. Meninggalkan 3-1 pemain daripada pasukan Master Vicious. Agak perlahan, masih lagi ada dua ini bertarik. Dua orang sudah pun ditumbangkan. Ngegas tapi tiga orang masih lagi berbaki untuk pemain-pemain Master Vicious lakukan pertahanan. Kalau gak ngegas yang mana-mana, guys. Sekarang ini, minion masih lagi ada. Percubaan daripada Grom. Itu ngapain Uni, woy? Astaga Uni. Pembuangan masa dan juga beliau pikir tak ada cece, kah? Gila akhirnya, guys. Kemenangan 2-0 langsung ya. Daddy pul senyum, bro. Daddy, bro. Akhirnya guys, nangis gak lo bang? Nangis gak lo? Akhirnya menang bang. Waduh, aduh. Abang botak. Kita lihat dulu interview ya guys ya. Mereka datang ingin membuktikan mereka mampu untuk kembali. Mereka kembali dengan tiga mata penuh. Dengan gameplay yang cukup cantik. Udil ini next mungkin jadi coach ya guys ya. Kali. Tapi apa kata kita pergi di pentas utama untuk sesi terpembual. Kemenangan pertama untuk Homeboys pada musim ini. 2 berbalas kosong, 3 mata penuh untuk Rumah Jantan. MBSJ, give it up for Homeboys. Guys, congratulations.
congratulations on that amazing win. Mal? Mal? Sini Mal. Alright, Mal. Yeah. Apa perasaan Mal lepas 4 minggu akhirnya dapat kemenangan pertama? Rasa dia bang happy lah sebab tuan dapat tamatkan kita punya lusri kan. So, kita nampak minggu diraja Homeboys ada perubahan sedikit dari segi roster dan korang masukkan EXP laner baru. Korang rasa lineup ni dah macam lagi stable ke dan chemistry lagi ngam ke untuk the upcoming games yang korang ada? Setakat ni masih nak cakap masih dah on top tu belum lagi, cuma insyaAllah untuk next week ataupun game seterusnya kita orang akan lebih better lah daripada hari ni. Alright, terima kasih Mal. Okay guys, korang nampak the emotions are overwhelming today. Kita nampak diorang nangis dalam player room. Tapi korang rasa siapa yang sepatutnya jadi MVP perlawanan ini? Kalau gak Mal sih Emal guys. Wish banyaknya kalau nama daripada Emal audience kita. So mari kita tengok MVP perlawanan ini in 3, 2, 1. MVP jatuh kepada Crush. Tengok baru debut. Amazing. Okay. Hi Crush, how are you? Kamusta? I'm fine. You're fine. You want me to speak in English or Tagalog? Any. Okay. Are you nervous today? This is your debut on the big stage. You've never played for MPL before, guys. Berikanlah tepukan sikit. Ini adalah game pertama dia main atas pentas. Your first official game on the big stage. How does it feel like to play in MPL? Nothing? Were you nervous just now? No. Okay, how does it feel like to play with Homeboys? Exciting and new. Exciting and new. Are you feeling confident with this coming, with this lineup, that you guys might be able to still make it to playoffs? Yeah. Yes, I love it. Dia nonchalant. Dia tak cakap yeah. Dia cakap no, yeah. Okay, tak apa. Amal. Nampaknya Amal perform dengan sangat bagus hari ini. That turtle steel. I still saw that. I remember that now. Kita nampak that season ni, musim ni, Amal banyak pakai assassin. Your upcoming matches, you akan lawan Hoda. Dorang ada Gary dengan Zaid. Zaid Prime season 9. So, antara assassin user yang hebat season ni, you rasa dah ready ke nak lawan? Tengok, Todak kat atas tu. Dah. Dah ready? Dah ready. Alright, Homeboys is back guys. Homeboys is very much confident. Okay, mana Soul? Soul. Soul! Congrats, huh? Okay, now Soul. I see that you guys had a very rough starting this season. Very, very rough. What changes did you guys do as a team? And how did you guys manage to maintain your mental state? I think we need to trust ourselves and trust the team. Trust the team, that's it. So far, you're trusting the team? Yeah. Okay. Coach Jeff. Coach. Jarang-jarang ni, Coach. Coach, you seem like you're overwhelmed with emotions right now. Do you guys have a buff today because Daddy came? No? Watching. Yeah. Did it give you guys like that extra morale boost because Daddy came to watch you guys today? Daddy is the buff of Homeboys right now. I rasa Daddy kena datang setiap kali lah Homeboys main ni baru boleh menang. Mana Daddy? Hi Daddy. Mana Daddy? Daddy's in the room, right? Oh, hi Daddy. Okay. Semua orang dekat MPL rindu Daddy. Okay, maybe you want to say something to the fans who came today to support you guys? Terima kasih banyak Homeboys fans and a nice game to fans of MB and hope you support us until the end. Thank you. Alright, terima kasih kepada Homeboys. You guys may now go celebrate your victory. Alright, thank you guys. Ooh. Ini adalah satu perlawanan yang sangat-sangat emotional sebab Homeboys memang perlukan kemenangan ini untuk at least still see the upcoming playoffs. And with that, mari kita throw to the mic check untuk dengar macam mana Homeboys communicate to get their first win of the season. I can just kick the front guys. Ready guys. Ruby. Ruby guys. Nice. Targeting guys. Bala. Dah. Dengan memang